Sarapan merupakan sebuah aktivitas menyantap makanan di pagi hari yang sangat berguna sebagai sumber energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang ringan bagi kerja pencernaan serta memiliki serat yang tinggi, protein yang cukup, dan tentunya rendah lemak. Nah, sebagian orang akan menyantap buah-buahan untuk sarapannya. Perlu diketahui, jangan menyantap beberapa buah berikut ini untuk sarapan agar tidak mengalami masalah pada pencernaan. Buah apa sajakah itu? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Satu, jeruk. Buah jeruk memang buah yang sangat kaya dengan kandungan vitamin C. Itu sangat bermanfaat bagi tubuh sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain kandungan vitamin C yang sangat bermanfaat, jeruk juga kaya dengan serat yang tinggi. Walaupun memiliki serat yang tinggi, alangkah lebih baiknya jika tidak mengkonsumsi jeruk untuk sarapan karena rasa asamnya itu akan berpengaruh bagi beberapa orang yang memiliki masalah pada asam lambung. Selain itu, mengkonsumsi jeruk untuk sarapan dapat menimbulkan beberapa masalah lainnya bagi pencernaan seperti dapat menyebabkan kram perut dan diare. Sebaiknya untuk mengkonsumsi jeruk pada siang hari setelah perut terisi oleh makanan dan pada malam hari. 2. Mangga. Bagi sebagian orang, mangga merupakan buah yang lezat dan sangat menggoda karena saat sudah masak akan memiliki aroma dan warna yang sangat menarik. Menjadikan mangga sebagai menu untuk sarapan dapat memberikan efek yang kurang baik bagi tubuh karena mangga sendiri memiliki kandungan fruktosa yang tinggi dibandingkan dengan kandungan glukosanya. Itu akan menyebabkan mangga akan lebih sulit untuk diserap oleh tubuh dan dapat menimbulkan gas berlebih sehingga dapat membuat perut terasa kembung. Lebih baiknya, mangga disantap siang atau malam hari sehingga tidak memberikan efek yang kurang baik bagi tubuh. 3. Apel. Buah yang satu ini mungkin sering dikonsumsi oleh beberapa orang untuk dijadikan menu untuk sarapan karena akan terasa padat dan dapat mengenyangkan. Namun lebih baik tidak mengkonsumsi apel sebagai menu untuk sarapan di pagi hari karena kandungan fruktosa yang tinggi pada apel akan susah untuk dicerna dan akan difermentasi pada usus besar yang akan menghasilkan gas berlebih sehingga dapat menimbulkan perut kembung dan rasa tidak nyaman. Lebih baiknya mengkonsumsi apel pada siang hari setelah mengkonsumsi makanan sebelumnya atau malam hari agar tidak menimbulkan rasa kembung pada perut. 4. Semangka. Buah semangka memang terlihat sangat menyegarkan dan rasanya yang juga manis dengan teksturnya yang lunak. Lebih baik untuk tidak mengkonsumsi buah yang satu ini sebagai menu untuk sarapan karena memiliki kandungan fruktosa yang tinggi, di mana ada beberapa orang yang tidak dapat menyerap fruktosa secara sempurna sehingga akan menimbulkan gas berlebih yang menyebabkan perut kembung dan kadang juga dapat menyebabkan diare. Lebih baik mengkonsumsi semangka pada siang hari karena akan terasa sangat menyegarkan, ditambah lagi jika sudah didinginkan terlebih dahulu.